Tumbangnya ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir di tangan tim Cina, Su Chen Majin, lewat pertandingan 3 set, mengubur harapan Indonesia untuk meneruskan tradisi emas Olimpiade. Dalam laga yang melelahkan di Wembley Area hari Kamis kemarin, Tontowi Liliana sempat memimpin di set pertama. Namun 2 set berikutnya, pasangan merah putih ini mengakui keunggulan pasangan nomor 2 dunia asal Cina. Di set penentuan, pasangan Cina tampil lebih percaya diri sementara Tonto Lili yang merupakan juara All England 2012 keteteran dengan permainan cepat Cina. Sejak tahun 1992, Indonesia selalu membawa pulang emas Olimpiade dari cabang bulu tangkis. Dibuka oleh kemenangan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang masing-masing mempersembahkan satu medali emas pada tahun 1992 di Olimpiade Barcelona. 4 tahun kemudian, pasangan ganda putra Ricky Subagia dan Rexy Mainaki yang saat itu menempati urutan nomor 1 dunia berhasil meraih emas di Olimpiade Atlanta. Tahun 2000, giliran ganda putra Tony Gunawan dan Chandra Wijaya yang menggondol emas di Sydney, Australia. Tahun 2004, tunggal putra nomor 1 Indonesia, Taufik Hidayat mempersembahkan medali emas kepada rakyat Indonesia. Dan tahun 2008, kembali ganda putra andalan merah putih, Markis Kido dan Hendra Setiawan melengkapi kebanggaan Indonesia dengan mempersembahkan emas Olimpiade. Selain soal kualitas permainan para atlet merah putih yang menurun, sistem pertandingan yang diterapkan dalam Olimpiade London saat ini juga kurang tepat. Sistem setengah kompetisi yang diterapkan pada Olimpiade London 2012 bisa membuka celah bagi atlet untuk mengatur strategi tertentu di luar sikap fair play saat bertanding. Jika World Badminton Federation menerapkan sistem seperti Olimpiade sebelumnya, yakni sistem gugur, maka atlet yang kalah akan langsung tersingkir dan karenanya setiap atlet akan selalu berusaha memenangkan pertandingan guna memperoleh medali. Ini celah inilah yang dipergunakan oleh pemain-pemain, baik pemain Indonesia, pemain Korea, maupun pemain China. Sebelumnya, WBF telah mendiskualifikasi 4 pasangan ganda putri, yaitu Graciana Polii dan Meliana Jauhari dari Indonesia, 2 pasangan ganda asal Korea Selatan, serta 1 pasangan ganda asal China. Di luar soal sistem setengah kompetisi yang dinilai merugikan atlet, pembibitan pemain unggulan di tanah air terbukti belum berhasil. Manajemen bulu tangkis Indonesia pun harus introspeksi kesalahan dan berani melakukan terobosan, bahkan mengganti orang-orang yang tidak kompeten. Kalau terjadi penurunan, berarti ada sesuatu yang salah. Dan kalau sesuatu salah, harus diperbaiki. Terobosan baru. Ya mungkin salah dalam melatihnya, salah dalam menetapkan programnya, salah dalam sasarannya, ya banyak hal, dan ini harus jujur, harus berani bahwa saya salah, ya sudah. Dengan kondisi saat ini, Indonesia seperti hanya menunggu pemain berbakat yang jatuh dari langit. Tanpa perubahan dari semua segi, menjadi sulit untuk kembali tampil di kancah internasional pada olahraga kebanggaan ini. Tim Liputan Trans 7.